Wahai raja-raja, kami telah membunuh musuh luar dan tersisa musuh dalam yang lebih buruk darinya. Untuk membunuh ini bukan kerja akal dan pikiran. Singa batin takkan dikalahkan oleh kelinci. Nafsu ini adalah neraka, dan neraka adalah naga. Meskipun air lautan diberikan padanya, tetap saja kurang. Walaupun ia meminum 7 lautan, dahaganya takkan berkurang, selalu membara. Batu-batu dan orang kafir berhati batu, tenggelam dalam malu dan penderitaan. Neraka takkan kenyang dengan segala makanan itu, hingga datang suara ilahi padanya. Sudah kenyang? Apakah kau sudah kenyang? Katanya. Masih belum dengan api ini, dengan bara ini, dengan keterbakaran ini. Ia menelan seisi dunia hanya dengan satu suapan. Terdengar jeritan dari perutnya, apa masih ada? Tuhan melangkah padanya dari tak bertempat, seketika diam dengan kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Karena nafsu ini adalah bahagian dari neraka, bahagian-bahagian selalu mengikuti keseluruhan. Hanya langkah Tuhan yang mampu membunuhnya. Apa ada yang bisa menarik busurnya selain Tuhan? Hanya panah lurus yang diletakkan di busur, tapi busur ini punya panah yang bengkok. Jadilah lurus seperti panah yang bebas dari busur. Hanya yang lurus yang akan melayang dari busur tanpa ragu. Karena aku telah kembali dari peperangan lahir, kuhadapkan wajahku ke peperangan batin. Kami telah kembali dari jihad kecil. Kami bersama Nabi dalam jihad akbar. Aku memohon kekuatan, taufik, dan pertolongan dari Tuhan, agar aku bisa menggali gunung Qaf hanya dengan sebatang jarum. Jangan anggap singa yang bisa mematahkan barisan. Singa itu adalah yang mampu mengalahkan dirinya sendiri.